Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarona sauma ramadana syahran kamilan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ihwata iman saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan penganut agama Islam pecinta undang-undang Allah pelanjut jejak dan langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta kajian online PC Persatuan Islam Balai Endah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan suatu ibadah yang hukumnya wajib, itu biasanya ada ibadah-ibadah yang hukumnya sunat menyertainya. Yang mana ibadah-ibadah yang hukumnya sunat tersebut fungsi, manfaat, dan tujuannya diantaranya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau lubang-lubang daripada ibadah-ibadah sunat yang kita lakukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat yang lima waktu yang hukumnya wajib Allah juga mensyariatkan yang hukumnya sunat Begitu juga dengan saum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita selaku orang-orang yang beriman dengan saum wajib yaitu di antaranya saum Ramadan. Allah juga melalui rasulnya mensyariatkan ibadah saum yang hukumnya sunat. Yang fungsi dan peranan saum sunat itu di antaranya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan, lubang-lubang yang ada pada saum Ramadan yang kita laksanakan, yang seharusnya mungkin kita harus nilainya seratus, tapi ada suatu hal yang kita kerjakan akhirnya seratus tidak kita miliki hanya sembilan puluh, hanya delapan puluh maka saum sunat sebagai penyempurna daripada saum wajib yang kita laksanakan. Nah diantara kita ambil sampelnya, itu iman. Ketika kita punya baju, punya pakaian, kemudian baju yang kita pakai itu ada lubangnya. Pasti baju itu harus kita tambal dengan minimal dengan kain yang mirip sama dengan kain yang ada pada baju itu. Artinya, ketika sholat wajib ada kekurangan maka penyempurnanya harus dengan salat lagi tidak bisa dengan saum sunat begitu juga ketika saum wajib ada kekurangan maka selaku penambalnya penyempurnanya tidak bisa dengan salat dengan sedako tetapi pasti penyempurnanya dengan saum saum sunat yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Iwa Taiman pecinta kajian online pimpinan cabang Persatuan Islam Balai Endah yang kami banggakan. Di antara saum-saum sunat yang Rasul syariatkan kepada kita, kita mengenal dengan adanya saum yaumal isnain wa yaumal Khamis. Saum pada hari Senin dan saum pada hari Kamis. Sebagaimana dalam hadis Imam Nasai, hadis 2360. KANA YATAKHARRA SIYAMAL ISNAINI WAL KHAMIS Bahwa Rasulullah Wasallam memilih Saum hari Senin dan Saum hari Kamis Mala'iha ta'iman rahimakullah Dalam hadis Ad-Darimi 1685 Dan hadis Imam Tirmizi 678 Walaupun hadisnya Hasan Gorib Tetapi sebagai motivasi bagi kita inna akmalan nasi tu'radu yawmal wal khamis sesungguhnya amal-amal manusia itu dinampakkan diperlihatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Senin dan pada hari Kamis itu sebagai motivasi bagi kita manfaatnya disyariatkannya saum sunat hari Senin dan hari Kamis yang Rasul contohkan kepada kita selaku pengikutnya yang kedua, Ihwata Iman Rahmakullah, yaitu Saum tiga hari pada bulan-bulan Hijriyah, yang kita kenal dengan Saum Yawmul Biti. Abu Hurairah pernah menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari 1178, al Khalili Bisalasin, Ada tiga perkara yang Khalili Kekasihku mewasiatkan kepadaku, yang tiga perkara itu tidak aku tinggalkan sampai aku meninggal dunia, di antaranya adalah saumi, salasati, ayam, minikolis, syahrin, saum tiga hari setiap bulan, bulan yang mana yang pasti bulan-bulan islami, bulan-bulan hijriah, bukan bulan-bulan bila dan yang ketiga, ihwatu iman. adalah saum Daud alaihi salam. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari 3420 menegaskan siyami ilallahi siyamu Daud. Bahwa saum yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saumnya Nabi Daud alaihi salam. Yang bagaimana saum Nabi Daud alaihi salam? Yaitu saum satu hari saum buka satu hari satu hari saum satu kali kita buka kalau kita saum pada hari senin maka hari selasanya kita iptor berbuka hari rabunya kita saum lagi hari kamisnya kita berbuka jadi selang satu hari itulah saum saum yang Dicontohkan oleh Rasul sebagai mengikuti saumnya Nabi Daud alaihissalam, dan yang keempat, Iwata Iman rahimakullah para pencinta kajian online, persatuan Islam balai Endah yaitu saum enam hari pada bulan Sawal. Mungkin saum ini sudah banyak daripada kita yang mengenalnya, sebagaimana Rasul menegaskan, "Mangsoma Ramadana." sumat sittan min sawalin kana barang siapa yang saum pada bulan Ramadan selama satu bulan baik 29 hari ataupun 30 hari yang penting selama satu bulan kemudian mengikutkannya dengan saum enam hari pada bulan sawal maka nilainya sama dengan saum selama satu tahun Siapa ihwatu iman di antara kita yang sanggup saum selama 365 hari? Sanggup tidak? Walaupun ada orang yang sanggup, Islam tidak mensyariatkan saum selama satu tahun terus-terusan yang kita kenal dengan saum wisol. Islam tidak mensyariatkannya. Tetapi dengan saum selama satu bulan pada bulan Ramadan, Kemudian diikuti dengan nama hari pada bulan sawal. Nilainya ridho Allah kepada kita sama dengan saum selama 365 hari. Masya Allah itu adalah kasih sayang Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang kelima adalah saum arafah, Saum yang kita kerjakan pada tanggal 9 Juli Ketika orang-orang yang ibadah haji lagi wukuf di Padang Arafah, maka bagi kita yang tidak melaksanakan wukuf, Rasul mencontohkan kepada kita saum pada tanggal 9 itu. Yang substansinya yang keutamaannya, yang hikmahnya sangat besar ihwata iman rahimakumullah. Apa? Yukafiru sanataini, bisa menghapus dosa kita selama dua tahun. Dosa dua tahun yang mana? Dosa tahun kemarin yang telah lewat dan satu tahun yang akan datang. Dengan saum cuma satu hari, tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangat luar biasa. 365 hari kita berbuat dosa bisa dihapus dengan saum pada tanggal 9 Juli atau 365 hari yang akan kita laksanakan yang akan datang bisa dihapus dengan saum Eropa yang cuma satu hari kenapa? karena itu adalah keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti contoh-contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Padahal saumnya cuma satu hari, tapi ridho Allahnya kepada kita sangat luar biasa. Siapa sih orangnya yang tidak mau diampuni dosa dan kesalahannya? Buktinya, orang yang meninggal dunia saja didoakan sama kita, mudah-mudahan diterima iman Islamnya dan diampuni dosa dan kesalahannya. Artinya, dihapusnya dosa dan kesalahan itu juga sangat diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Alangkah indahnya kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal soleh kita. Makbulan diterima dan amal salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah seindah-indahnya akhir hidup bagi orang-orang yang beriman. Dan yang keenam, Ihwata Iman Rahimahullah, para pecinta kajian online Pecek Persatuan Islam Balai Endah, yaitu Saum Tasua dan Asura. Saum yang dikerjakan pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Bisa hanya tanggal 10 saja, silakan Ihwata Iman. Dan manfaatnya ini juga bisa sebagai penghapus dosa cuma bukan dua tahun seperti saum arafah tapi ini cuma satu tahun dosa yang mana madiatan dosa yang telah lampau. namun mudah mudahan ta'iman rahimakumullah pada tahun yang sekarang kita melaksanakan saum ramadan mudah mudahan saum ramadan yang sekarang kita laksanakan ini lebih baik lebih bagus dan lebih utama daripada Ramadan Ramadan yang telah lewat Ramadan Ramadan yang telah lalu kalau ditakdirkan kita ada lubang-lubang kecil yang akan menghalangi kesempurnaan saum Ramadan yang kita kerjakan pada tahun ini mudah-mudahan saum-saum sunat yang kita kerjakan saumnya enam hari pada bulan sawal saum arafahnya saum tasua asuroknya saum daudnya saum hari senin hari kamisnya mudah-mudahan bisa menutupi lubang-lubang kecil yang tertera yang ada pada saum wajib yang kita kerjakan sekali lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala ibadah yang kita kerjakan akhasu ibadah saum yang kita kerjakan menjadikan amalan solihan wa makbulan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai penghapus dosa dan kesalahan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekurangan itu dari kelemahan pribadi insya Allah yang betulnya dan benarnya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana atina punya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada benar. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh